jangan-jangan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming membeberkan alasan menolak keras pakai jaket partai PSI saat diundang menjadi pembicara Kopdarnas PSI pada Rabu 23 Agustus 2023. Diketahui video Gibran tolak memakai jaket PSI itu viral usai seorang kader tiba-tiba hendak memakaikan jaket ke anak sulung Jokowi itu hingga ketum PSI Giring harus menghadangnya. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran menyebut dirinya tak menghalangi kader PSI itu saat meminta memakaikan jaket. Namun dirinya lah yang tegas menolak. Gibran menegaskan tak semudah itu menyeberang berganti partai karena dirinya masih kader PDIP dan memiliki kartu tanda anggota KTA. Yang menjelaskan kedatangannya sebagai narasumber dalam talk show Pembangunan Kota Solo, jadi tidak ada hubungannya dengan gabung PSI. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tepuk tangan untuk tiga narasumber kita. Mas Gibran, terima kasih. Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih. Mbak Yeni Wahid, terima kasih. Kita akan mengundang habis ini seorang pengamat politik yang luar biasa. Oh, apa? Oh, buat Mas Gibran. Di posisi duduknya masing-masing. Oke, cukup ya Sis Endro. Cukup ya Sis Endro ya. Kita lanjut dulu nih, masih ada sesi talk show berikutnya. Masih ada agenda selanjutnya Sis Endro. Yang gak kalah jauh lebih menarik dibanding talk show kita malam hari ini. Dimohon kesediaannya sekali lagi Sis Endro untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bro Helmi, kami persilakan untuk segera melanjutkan talk show. Sis Endro ya.